Selamat pagi teman sahabat Peri Pabian 78 di tanggal 19 Oktober 2023 ya teman-teman. Saya berada di kantor perwakilan Putra Pelangi Palembang. Ini ada lima bus ya teman-teman. Ramai busnya. Informasi sepi penumpang. Ah, memang belum musimnya liburan sekolah ya. Banyak sekali nih. Di loket juga sepi paketnya. Di jam 8:30 pagi. Ada BL7501. Ada tiga berjejer lagi di situ ya teman-teman, penuh semua area parkir, penuh kondisi di loket dari Putra Pelangi. Semua pakai tameng ya teman-teman ya, tameng melekat di depan seperti Sempati Star, rapi menggunakan tameng. Ini BL7529AA. Full bus. Sepi om. Iya ya. Sepi penumpang teman-teman. Lagi pengecekan. Tameng. Nah, memang kalau dipakai kayak gini, kalau nggak terbiasa pusing ya. Makanya ini ada digunting sedikit biar sopirnya bisa agak leluasa ya melihat. Yang di belakang sekali itu mana tadi ya? Dari Bogor tujuan ke Medan lagi istirahat. Warna seragam liverinya. Feri Pelangi. Untuk ekspedisi mantap, gede-gede ini, tronton semua nih. Adi Putro, oh berangkat ya teman-teman ya, menuju ke Medan. Jet bus 3 lintas timur. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Kemarin hujan deras tapi nggak terlalu lama, sedikit tergenang air. Jet bus 3. Wih, keren. Penuh penumpangnya. Tapi masih ada asap ya teman-teman. Tebal asapnya. Walaupun diguyur hujan sebentar, masih tebal asap di kota Palembang ini. Tuh, kelihatan putih-putih di sana. Tuh asap semua tuh. Pedes mata. Ih, panjang sekali nih mobil. Cai. Super panjang. Tersisa 4 bus ya.
alamat di Jalan Soekarno Hatta. Sahabat P3. Nah, itu ya. Putra Pelangi Perkasa. Bodinya walaupun sedikit rata-rata, nggak terlalu parah tapi. Di ferry, putar-putar. Keren, Putra Pelangi. Udah lama kita nggak liput di loket Putra Pelangi. Oke teman-temannya, sekilas info untuk bus yang terparkir. Untuk sekarang ini 4 bus, 1 udah berangkat tadi. Harusnya 5 bus. Dengan Putra Pelangi Perkasa. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video di selanjutnya. Terima kasih.